tanggalnya. Nah, berapa? 25. Tulis rupiahnya gitu. Jadi kalau misalnya yang dibayar ada terusannya, yang lain cuma dimaknya aja. Kita tahu dia bayar atau enggaknya? Ada konfirmasi kita? Dibayar dong, pasti kan gini. Kalau misalnya bayar hari ini, dia akan bayar hari ini, nembak langsung. Gitu. Nanti kalau misalnya konfirmasi, bu, struknya kirim ya ke nomor, lo kasih ya nomor lo. Nah, kadang-kadang nanti di pemberi kerja ngirim list payment. Kayak list payment, ya nanti gue akan tabrakin sama kan lo. Nah, ini kolektor dia nggak tahu nih ada payment nih, karena dia ngepush. Dia ngepushnya ada payment yang didapat, karena nah gua tabrakin sama data dari pemberi kerja. Nah gua klaim, gua kasih, gua transfer gitu. Jadi nanti kan ada list paymentnya gitu. Kalau dia nggak mau ngasih list apaan, ya gua akan tabrakin itu dengan list payment.